Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membuat sebuah tempat pensil dari aqua atau botol bekas. Pertama, kita siapkan dulu bahannya. Pertama ada aqua, terus gunting, karter, resleting, hiasan, terus ada kertas flanel yang udah dibentuk-bentuk ini ya. Terus sama lem. Pertama, langkah pertama adalah kita potong aquanya. Nah, setelah aqua terpisah menjadi dua seperti ini, dua bagian, maka kita ambil resletingnya. Nah, terus kita lem bersamaan dengan botolnya. Kita taruhin lem-lemnya itu ya di pinggir-pinggir aqua. Botolnya kayak gitu. Kayak gini. Kita rekatin. Kalau pakai proses kayak gini ya harus agak sabar. Ketika sudah menempel di bagian yang bawah seperti itu, kemudian kita ambil yang bagian atas, terus kita juga rekatkan itu kepada resletingnya. Setelah menyatu seperti ini, setelah resleting tadi udah menggabung, kan udah jadi nih. Kemudian agar lebih cantik, kita tambahkan hiasan. Kita ambil kertas emasnya. Nah, kemudian kita kasih lem juga. Rekatin deh. Kalau masalah hiasan atau yang lainnya ya, itu tergantung kita sukanya seperti apa. Kita mau bikinnya seperti apa. Setelah jadi ujung yang bawah yang kita hias, terus atasnya kita sama, kita ambil lemnya,
terus digabungin. Nah, jadinya seperti ini deh. Terus agar lebih cantiknya, coba kita tambahin kain flanel yang udah kita gunting, kita bentuk, terserah kita. Kalau ini kalian bisa nambahin hiasan monte-monte atau apa, terserah kalian. Nggak harus kayak gini. Nah, kita tempelin kayak gini. Itu juga bentuk atau motif yang lain juga terserah kalian. Nah, ini jadi hasilnya kayak gini nih. Setelah kita kasih hiasan, kalau masalah hiasan sih ya, itu semua terserah kalian. Nah, kalau udah jadi kayak gini, ini udah siap buat jadi tempat pensil yang bermanfaat. Nah, lihat juga.